Halo Sobat Kalem, kembali lagi bersama dengan gua Fandi. Kali ini kita akan coba salah satu kulineran di tepi Sungai Cisadane ya. Namanya kalau nggak salah Asinan Jakarta guys. Jadi tempatnya unik guysnya. Nih kalau dari pinggiran kalau kalian mau lihat nih seperti ini nih. Nih. Jadi ibu-ibu yang jualannya di dalam tenda itu guys. Oke, langsung aja let's go. Mau antri pesanan. Serem amat sih. Jangan bikin kepo ya, aku ya. Enggak. Kepo bener nih, aku dibikin kepo mulu nih. Ya. Di sini. Jangan bikin kepo terus ya. Aduh, babu. Jangan bikin kepo terus guys. Gua langsung shock terapi guys baru pertama datang guys. Babu. Aku dibikin kepo terus ya. Aduh, repot nih kayaknya nih. Ini ganti lagi nih orangnya nih. Aduh. Biar laris. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah aku ya. Amin. Enggak boleh ngeluh. Benar. Aku bilang alhamdulillah. Tapi kan jualannya memang Sabtu Minggu doang. Nah. Benar. Saya pikir tadi enggak jualan karena kalau tanggal merah kan sebagian ada yang Idul Adha ya. Iya. Tapi aku tetap dagang Sabtu Minggu ya. Tanggal merah tetap dagang ya? Dagang. Nih kalau ada Jumat, aku dagangnya 3 hari. Jumat, Sabtu, Minggu. Tapi kalau tanggalnya merah. Kalau tanggal Jumatnya merah? Ya. Oke. Okay. Udah tahu dia? Udah tahu. Karena minggu lalu coba datang, udah tutup ibunya. Bukannya tutup. Habis? Aku pas Sabtu darahnya tinggi jatuh. Oh. Nggak dagang. Ya. Harus jaga kesehatan. Mudah-mudahan. Panggilannya mami ya. Dia nih di TikTok gede banget. Gede ya? Viral banget nih asinan ini nih. Mantap. Saya satu porsi aja bu ya. Antri dulu saya antri, nggak apa-apa. Antri. Nggak apa-apa, antri dulu. Kalau nggak antri ya diomelin orang ya. Tuh guys. Okay. Guys kita harus antri guys. Budidayakan antri. Iya, tadi gua pertama datang kaget gua mukanya judes banget ya. Ibu judes, ya. Tapi enak kasihannya keren. Takut, temennya takut. Cewek cakep takut. Sambelnya. Oh. Dari zaman kepeten ini Pak Sidane. Sambel kacangnya, guys. Foto ibu aja dong. Foto ibu. Senyum bu. Wis, mantap. Udah gue senyum dong. Senyum dong, Satrik. Kayaknya udah judes lo gak usah senyum, laku. Bu, senyum dong, Bu. Tuh guys, kita foto sama ibunya dulu, guys. Guys. Oke. Oke, sip. Kan ibunya bisa senyum juga dong. Masa gak bisa senyum, ya gak? Kita datang belakangan dapat duluan. Ini kok kita dikasih duluan? Ini kan makan. Kalau bungkus beda. Oh, bungkus beda. Oke. Oke, kita coba makan dulu. Waduh, guys. Gak apa-apa. Guys, ini di samping sungai Cisadane ya guys namanya. Ini kita beli asinan Jakarta tadi sama ibu-ibu itu. Wajahnya sih serem. Tapi, asinannya katanya enak guys. Gimana kalau kita review dulu ya. Terus kita gak pelit dong guys dikasih kayak gini guys satu porsi. Noh. Kalau tahan ya. Okay. Ampun gak sih? Itu dikasih kerupuk yang super gede lagi guys, warna kuning, waduh. Terus kita enak nih, makan ditemenin abang-abang
pemancing. Wih, ramai nih pada mancing ikan nih. Nih. Asik. Wah, gua bingung ya cara makannya, guys. Ayo, Om, izin makan dulu ya. Guys, ada sayur asin. Terus ada tahu, ada kacang. Nih, the best ini sepertinya nih. Ada kentang ya. Wah, gua jadi bingung nih gimana cara aduknya, teman-teman ya. Wah, ntar Jo ya. Satu piring lagi deh ya. Susah ngaduknya, Bu. Berlama-lama kemudian. Oke, udah kita aduk ya, teman-teman. Ini ada toge juga, ya. Gimana? Apakah kalian sudah lapar melihat adonan seperti ini, guys? Yang kita aduk, guys. Nih. The legend. Saya coba sedikit dulu nih ya. Kentang. Wah. Mantap. Ini sih seporsi bisa bagi dua, guys. Gua coba tahunya, guys, campur dengan sayur asin alias sawi asin. Makan, coy. Wah, untuk rasanya unik. Asam ada, asinnya ada, manisnya ada, pedesnya juga ada, guys. Wah. Kita terus makan kacang-kacangnya, guys. Kacang, timun, kol, kita padu-paduin aja ya. Wortel. Makan, men. Wah, unik nih. Yang tadi dia ada kasih gula merah juga. Unik. Dia kasih sambal juga ya. Nih, sambalnya masih di tepi. Gua yakin nih banyak orang yang belum pernah coba nih. Karena unik banget. Terakhir gua coba yang asinan Jakarta, kita kemana tuh? Ke PRJ. Itu rasanya jauh men sama ini men. Porsinya juga jauh men. Dan sini lebih murah banget harganya. 20.000 udah dapat satu porsi seperti ini. Oke. Makan, coy. Hati-hati, guys. Jatuh, guys. Lucu juga nih kita minum pakai apa, bener dua? Atau kita seruput air cisadane nih? Canda, guys. Tenang, kita selalu punya minuman. Oke. Teman-teman, kita lanjutin makannya dulu. Nanti kita ngobrol lagi sama ibunya ya. Guys, ini kita udah selesai makan. Mari kita ngobrol-ngobrol sama ibunya dulu ya. Oke. Bu, kita udah selesai, Bu. Berapa, Bu? Seporsi. 2 juta. Seporsinya 2 juta, guys. Loh, uang gue mana tadi, guys? Ada di sini. Panik. Rasanya nampol. Bayar ke sono. Rasanya nampol sih. Enak. Kita rela antri demi rasanya, guys. Rasa nggak pernah bohong ya. Bu, Bu, senyum sekali lagi, Bu. Tuh, Bu. Mau tuh ibunya senyum. Enak-enak banget. Enak banget, enak banget. Iya, aku makasih banget ya. Semoga makin ramai ya, Bu, omsetnya. Mudah-mudahan insya Allah ya. Maminya biar sehat ya. Iya. Kita doain juga ibunya semoga cepat sehat, guys. Makasih. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini. Jangan lupa kalian like, share, subscribe, dan kalian komen channel ini. Makanan-makanan favorit kalian apa lagi, guys? Sampai jumpa di next video. Tunggu nih, ini lucu nih. Ini behind scene, mantap. Bu,
Saya boleh minta satu piring lagi nggak? Susah ngaduknya, penuh banget. Yan, kasih piring satu nih, Yan. Ampun. Kan itu bakal kotor. Kameranya juga butuh ya, Mas. Ini seporsi hemat bagi dua.